mana dan mau makan apa? Kalau belum ada rekomendasi mau makan apa? Aduh, aku bosen nih makan ini segala macam. Nah, ini dia fungsinya Ayu Cantik Wiksya dengan rambut yang panjang ini. Di depan halayak ramai ingin memberitahu ke sobat lapar kalau Ayu Wiksya lagi di Pamulang. Ye! Di sini ada yang orang Pamulang atau sering bolak-balik Pamulang atau sering mampir ke Pamulang enggak sih? Nah, kita lagi di Pamulang dan kita mau makan makanan khas Korea. Tapi cuma 25.000 per orang dan tidak dibatasin jam waktu makannya, sobat laparnya. Kebetulan nih, aku direkomendasi sama salah satu teman aku, TikTokers asli Pamulang. Jadi dia rekomendasiin nih di sini. Coba kita telepon dulu kali ya. Mari. Gua udah nyampe nih. Lu di mana? Kok enggak kedengar? Oh, kebalik. Ya. Di mana? Oh, ya udah. Gua duluan kali ya sambil lu otw ke sini. Yeah. Oke. Okay. Sobat lapar, teman aku lagi OTW. Kita masuk dulu ke dalam nanya-nanya. Ayo, let's go. Sama manajernya Membara Cafe X Grill. Betul. Dengan enggak Kak? Egy Hardika. Kak Egy Hardika. Ya Allah. Yeah. Bibirnya pink banget ya. Cakep banget ya. Malah bibir gue. Iya, Kak Egy. Nih kita mau nanya nih. Ini kan di depan ada tulisan 25.000 per orang. Betul. Iya, ini beneran 25.000. Iya, kita itu per orang itu kita cuman spend itu 25.000 aja minimum, tapi kita juga ada menu-menu yang lain yang lebih worth it-nya. Tapi kalau kesini kalau misalnya mau grill murah, yaitu kita startnya dari 25.000 aja. Kak Egy, untuk jam bukanya itu dari jam berapa ya? Kita jam bukanya itu dari jam 12 yeah, siang sampai dengan 21.30 kalau di weekdays. Weekdays. Kalau sampai di weekend kita lebih lama lagi karena kebetulan kita ada musiknya, mm-hmm, itu sampai jam 22.30. Oh, terus juga kita ada di beberapa store juga. Salah satu tokonya gitu yang lebih hype itu sebenarnya kita di Bogor juga ada. Ada cabangnya? Ada, kita ada 6 cabang. Kak, aku udah lapar banget nih ya. Boleh. Aku langsung pesan paket yang berapa tuh tadi itu? Kalau hari ini karena Kak Ayu itu spesial, special someone, jadi kita paketnya yang lebih head on lagi itu kita ada Gunung Membara namanya. Gunung Membara? Iya. Ya. Jadi dia menjulang ke atas sama kita ada paket mukbang. Oh gitu? Iya. Ada? Ada. Iya udah, aku nunggu VIP aja ya. Boleh. Kasih ke IG. Iya, terima kasih. Iya. Sama-sama. Sobat lapar ya. Jadi di sini sudah ada, saya puyeng nih yang mana dulu. Ini aja nih dulu. Ini namanya paket Gunung Membara. Bujet. Ada menu-menu grillan yang biasa di Tom Yum yang bisa digrill juga ada. Dagingnya segunung, ada lagi daging di bawahnya. Kemudian ini di belakang karena enggak kelihatan kamera nih, ada kejunya juga. Terus kemudian ini namanya mukbang nampan. Mukbang nampan. Nah, ini paket 10 orang, ini paket 5 orang. Ini 5 orang harganya 250.000, ini 10 orang harganya 500.000 ya. Ini kejunya seabrak-abrak nih sobat lapar ya tuh. Yang pecinta keju boleh merapat. Ini ada sausnya juga tuh. Ini bisa digrill, bisa dicomot juga. Ini air ludah saya udah nyampe mana nih. Nah, ini dia. Minumannya Korean strawberry milk. Wow, kita grill lagi sobat lapar. Yang ini udah mateng. Jadi nanti sambil menunggu ini mateng, kita grill ini dulu. Mantap. Aduh.
Aduh, jauh banget. Rumah gue di belakang. Gue kesini biasanya belakang manjat. Belakang mana lo? Belakang sini. Belakang sini gue manjat dari situ tuh. Belakang tembok duduk, Bar. Lu mau makan enggak, Bar? Terserah deh, lu mau ngasih gue apa? Ini kan gue gratisan pulang sama lu. Ya, sekarang gue yang traktir karena lu udah rekomendasi ke gue. Ih, cakep. Nih. Alhamdulillah. Nih, coba, Bar. Bar, gini lu ya, yang ini caranya. No. Gimana caranya, Bar? Harga dan rasa ya. Kalau rasa tidak perluan diragukin lagi, ya sobat. Tidak perluan diragukin. Iya, maksudnya nggak perlu diraguin lagi. Yeah. Ini tuh enak banget, dagingnya itu tipis jadi cepat mateng, terus nyampe di mulut itu kayak apa ya kalau bahasa daging itu ya, juicy. Nah, juicy. Gitu sobat lapar. Jadi sobat lapar kalau mau makan grill yang murah cuma 25.000, mentok-mentok satu orang itu 50.000, itu udah all package-nya yang bagus banget. Kalian bisa ke Membara Coffee and Grill. Yeah. Aku ada info nih. Tadi Kak Egi ngasih tahu aku buat sobat lapar yang belanja struknya itu minimal 300.000 itu akan mendapat undian, malahan kayak 90% udah pasti dapat. Ini ada mini goal. Jadi selain dapat kenyangnya, enaknya, cozy tempatnya, kalian juga dapat mini goal. Kalau ada rekomendasi tempat nongkrong yang hits, yang murah, yang legend, yang viral, yang cozy, pokoknya kita harus nyamperin ke sana. Kalian tinggal mention atau DM ke Instagramnya Kalaparan di Kalaparan iNews TV ya. Sobat lapar, kita tunggu rekomendasinya. Sudah tidak terasa saya menemani sobat lapar sudah 2 hari. Enggak dong ya. Mohon maaf ada salah kata dan perbuatan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya Aisyah dan teman saya Bari pamit undur diri, sampai ketemu di Kalaparan episode selanjutnya. Kalaparan bikin kamu makin lapar. Bukan haha. Au. Au. Cheers. Cheers. Chan. 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 Yeah.